SMA Budi Utomo Surakarta berupaya mengembangkan sarana pendidikan dengan memperluas bangunan. Sekolah yang terkoneksi dengan pondok pesantren itu kini berdaya tampung 1.500 siswa. Bangunan tersebut diresmikan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Pada kesempatan itu, Gibran menyempatkan diri membagikan buku tulis kepada ratusan siswa Budi Utomo yang menyambut kedatangan orang pertama di jajaran pemerintahan Kota Surakarta itu. Ia mengapresiasi langkah Yayasan Budi Utomo tersebut, apalagi di kawasan Kadipiro, Banjarsari, Solo, masih jarang ponpes yang dipadukan dengan sekolah umum. Ya, harapannya bisa menampung murid lebih banyak lagi, apalagi di sini kan salah satu ini ya pondok atau sekolah yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Koyikun yang mengajarkan kurikulum cinta tanah air bela negara. Kehadiran Gibran membuat para murid SMA gembira. Berikut antusiasme para murid menanggapi kehadiran Gibran. Pak Wali Kota Surakarta bisa secara langsung datang ke sini, ya meskipun terpotong dengan waktu, tapi kami dari di sini sangat bersyukur karena Bapak Wali Kota masih mau menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini. Senang sekali bisa didatangi langsung dari Bapak Wali Kota, dan kami mendoakan semoga Bapak Wali Kota selalu diberikan kesehatan, diberikan sukses selalu, dan rekan-rekannya juga diberikan kesuksesan fid dunya wal akhirah, umur panjang barokah. Gedung yang rencananya terdiri dari 4 lantai itu bertujuan menunjang dan memperluas kawasan belajar. Saat ini, SMA Budi Utomo Surakarta menampung sekitar 890 siswa. Selain belajar pengetahuan umum, mereka juga belajar ilmu agama di pesantren dengan sistem boarding school. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.